Wakil Ketua Ustaz Hidayat, Sekretaris Ustaz Ghazali, Bendahara Ustaz Ibrahim Baijuri, dan anggotanya Ustaz Nur Huda, Ustaz Yono, Ustaz Muhammad Mahalli, dan Ustaz Fauzi. Kepada yang disebutkan namanya, kami persilakan untuk berdiri di depan hadirin untuk dibacakan ikrar. Hadratil muhtaramin, para kiai, para masyayikh, kang kula mulyakaken. Alhamdulillah, hadir para pakar para santri, para peserta masyarakat hari ini yang saya hormati. Sebelum saya mengukuhkan dan menetapkan kepengurusan Lembaga Bakti Masail MBC NU Kecamatan Lubutan, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, mewakili jajaran pengurus cabang NU Kabupaten Cirebon, saya merasa bergembira sekali. Patut kita syukuri bahwa hari ini, jika melihat perkembangan yang dilakukan semua pada hari ini, kami yakin keberadaan Nahdlatul Ulama akan senantiasa terus eksis dan memberi manfaat kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Karena salah satu roh, salah satu nyawa dari Nahdlatul Ulama itu adalah Bakhtul Masail. Tidak ada Nahdlatul Ulama tanpa Bakhtul Masail. Meskipun hasil Bakhtul Masail ini yang membedakan, hasil Bakhtul Masail di lingkungan Nahdlatul Ulama dengan di organisasi yang lain, hasil Bakhtul Masail di Nahdlatul Ulama itu tidak mengikat, tetapi memberikan jawaban kepada persoalan-persoalan umat. Ini juga salah satunya saya kira yang menyebabkan kenapa orang seperti Nurholis Majid, seperti Al-Maghfurullah Kiai Jamtul Rahman Wahid menyatakan optimismenya. Di tahun 80-an beliau-beliau sudah menyebut tahun 2020-an perkembangan pemikiran dan intelektualitas di tubuh Nahdlatul Ulama akan jauh lebih besar ketimbang Muhammadiyah. Nyatanya orang Muhammadiyah yang sering menyebut tidak bermadzhab itu ketika mereka sudah memutuskan perkara lewat fatwa majelis tarjih itu mengikat warga Muhammadiyah. Jadi bahasa ringkasnya orang Muhammadiyah tidak bermadzhab, memang tidak bermadzhab itu pada mazahib al-arba'ah, tetapi mazhabnya adalah majelis tarjih dan itu jauh lebih sempit ketimbang kita. Kemudian yang kedua, tradisi Bakhtul Masail ternyata kepada Nahdlatul Ulama dan kepada bangsa itu sangat memberi manfaat, sebab Nahdlatul Ulama selalu saja ketika memutuskan perkara itu pertama dilakukan secara Bakhtul Masail. Ketika menetapkan Pancasila dulu umpamanya, betapa para kiai melaksanakan Bakhtul Masail dengan sangat luar biasa. Bukan soal ramai atau tidaknya, kalau Bakhtul Masail pasti ramainya sudah. Apalagi kalau sudah tadi juga sebenarnya kurang ramai malah, karena belum saling tunjuk-tunjuk. Bahwa tradisi keilmuan kita di pesantren memang seperti itu, tetapi tanpa sedikit pun bermaksud merendahkan orang lain. Kalaupun beda pendapat tidak masalah, paling-paling yang masalah beda pendapatan. Para kiai yang saya hormati, selanjutnya kepada para kiai yang telah diamanati untuk menjadi pengurus Bakhtul Masail di Majelis Wakil Cabang Kecamatan yang berhubungan, kami harap agar LBM ini juga mampu merespon dan memberi jawaban-jawaban yang bisa menyelesaikan, yang menjadi solusi dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya di Lubutan dan umumnya di Kabupaten Cirebon. Kami berharap agar kurs LBM NU Lubutan terus bersemangat dan bila perlu secara rutin melaksanakan kegiatan Bakhtul Masail di tingkat RWC
Duku Putang dan mengundang MBC-MBC yang lain untuk mengundang para masyayikh, para aktivis tentu masyayikh. Kepada yang lain saya ingin sampaikan kenapa saya menyebut seperti ini, karena MBC Duku Putang itu kantor MBC-nya baru. Bukan cuma baru, bukan cuma kantor MBC baru, tapi baru kantor MBC. Karena Pak Bupati ketika meresmikan menyebut ini kantor MBC Duku Putang jangan-jangan terbaik se-Jawa Barat. Yang Bupati tahu sebagai sekretaris NU Provinsi Jawa Barat, Bupati kan dulu sekretaris NU Jawa Barat, itu sementara ini kantor MBC terbaik katanya ada di daerah Bogor. Tetapi hari ini lebih baik kantor MBC Duku Putang. Karena yang MBC kantor MBC Bogor sudah puluhan tahun yang lalu. Hari yang saya hormati, secara resmi saya bukan, saya tetapkan para kiai sebagai pengurus lembaga Fathul Masail MBCU Kecamatan Duku Putang. Mudah-mudahan ikhtiarnya dimudahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari untuk itu bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Terima kasih. Kepada para santri, saya ingin umumkan juga ini kepada yang hadir sini. NU Kabupaten Cirebon sekarang ini sedang punya program bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cirebon. Kerjasama dalam bentuk sebuah kegiatan, yaitu kegiatan program yang kami namakan Petarung Bersarung. Petarung itu singkatan dari pejuang tata ruang, bersarung simbol santri. Jadi nama programnya Petarung Bersarung. Isinya adalah PCNU Kabupaten Cirebon bekerja sama dengan Pemkab Kabupaten Cirebon melaksanakan pendidikan dan melakukan penataan ruang wilayah di Kabupaten Cirebon dengan tema Desaku Sorgaku. Sebab supaya tahu saja sebagai orang Cirebon, ternyata tata ruang Kabupaten Cirebon itu se-Indonesia terburuk. Sengaja se-Indonesia yang dulu terburuk. Padahal ahli planologi tata ruang itu adanya di Kabupaten Cirebon. Hasilnya orang Pamulangan itu ahlinya planologi Indonesia. Ketika program ini ditawarkan, coba disosialisasikan dengan perguruan tinggi. Dengan ITB di Bandung, Undip di Semarang, UNS di Solo, termasuk UGM di Jogja, itu para akademisi terkejut karena yang datang memang ternyata banyak planologi Indonesia pakarnya. Tapi yang membuat mereka lebih terkejut, kok kerjasamanya dengan NU? Orang banyak sekali underestimate terhadap NU. Masa NU ngurusi tata ruang? Kata saya, kalaupun NU tidak ngurusi tata ruang, itu kerjasama. Silakan Pemkabnya yang ngurusi tata ruang, NU yang ngurusi bersarungnya. Tapi artinya para kiai hormati, hari ini kita bersama-sama sebagai warga Nahdlatul Ulama, mohon kesiapannya kalau kemudian nanti, lebih-lebih kalau para kiai siap bersama-sama menata ruang, sebab ini pasti akan memberikan manfaat, akan memberikan kemaslahatan kepada masyarakat kebanyakan. Lebih-lebih dari tugas kekhalifahan kita sebagai khalifah Allah di muka bumi itu kan kewajibannya memakmurkan bumi. Dari kerangka itu sesungguhnya tata ruang itu menjadi nilai ibadah untuk kita. Selain kami sampaikan pemberitahuan ini, yang penting lagi dalam mohon doa agar kegiatan ini bisa berlangsung dengan sukses. Bahkan direncanakan, ini ambisius sekali, tidak cuma untuk pesertanya yang berasal di Kabupaten Cirebon, tapi seluruh Indonesia. Satu angkatan itu direncanakan 16 orang. Dilakukan pelatihannya selama 3 minggu. 8 orang dari pegawai Pemda, ASN pemerintah kabupaten, baik kabupaten atau kota ataupun provinsi, kemudian 8 orangnya dari Nahdlatul Ulama. Dan itu se-Indonesia. Tambahannya, ini yang juga penting buat santri, kegiatan itu gratis malah disamoni. Ya peserta disamoni ya.
Jadi saya tentu, kami tentu menyambut baik apabila dari para santri nanti ada yang berkenan untuk mengikuti program ini. Demikian, mohon maaf, terima kasih sekali lagi. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.